Seorang model terkenal Indonesia, Manuhara Odilia Pinot, mendakwa beliau dilarikan suaminya yang juga seorang kerabat di Raja Kelantan. Model itu juga mendakwa beliau pernah didera termasuk dicederakan di bahagian dada. Laporan yang dipetik dari Malaysia Kini itu turut menyebut ibu model itu, Daisy Fajarina, mempunyai bukti penderaan itu. Wanita 44 tahun dipetik berkata demikian di Jakarta. Maklumat didakwa disampaikan oleh sumber pihak istana sendiri yang bersimpati dengannya. Ibunya juga mendedahkan anaknya yang berusia 17 tahun itu dibawa secara paksa oleh kerabat terbabit. Manuhara Odilia yang pernah tersenarai sebagai salah seorang 100 personel Indonesia kembali ke Republik itu selepas mendakwa tidak tahan dikasari suaminya. Beliau juga dikatakan berkahwin secara tergesa-gesa dengan kerabat diraja yang berusia 31 tahun itu pada 26 Ogos tahun lalu. Pagi tadi, Manuhara telah kembali ke Jakarta. Iya, itu semua sampai surat-surat itu benar, ada foto bukti juga ada. Ya, jadi Mano itu di Kelantan itu kalau dibilang kayak princess, benar-benar enggak ya. I've been treated like an animal, jadi dikunci di kamar, kalau mau keluar, keluar disuruh senyum, kalau enggak ya again trouble when I get back. Ya, di kamar itu I'm just like his object, I'm like his toy, like Tungku Titi, kayak I'm like his property gitu, kayak mainannya, jadi I'm just in. Manuhara kini enggan lagi kembali ke pelukan suaminya. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.